DPP LDII beraudiensi dengan Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Korbinmas Barkam Polri. Pertemuan itu membahas mengenai Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat. DPP LDII ditemui oleh Brigjen Polisi Agus Pranoto yang mewakili Korbinmas Barkam Polri. Usai pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengungkapkan, kebangsaan menjadi urusan penting, terlebih Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan agama. Dan salah satu di antara yang bisa kita kerjasamakan pada saat ini yang menjadi perhatian umat itu adalah masalah kebangsaan. Kenapa kebangsaan ini menjadi penting? Karena urusannya adalah kita ini hidup di Indonesia, ibaratnya naik kapal, kapalnya Indonesia. Kalau Indonesia ini goyang, kapalnya goyang, kita juga mabuk gitu. Artinya urusan dakwah, urusan ibadah kita juga jadi tidak lancar gara-gara ketika Indonesia tidak stabil. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP LDII Singgi Tri Sulistiono juga menjelaskan kerjasama membangun kebangsaan diperlukan dalam mencegah intoleransi dan terorisme. Kerjasama yang pertama adalah bahwa nanti dari Daikam Tipmas yang akan diterjunkan oleh Mabes Polri nanti akan memberikan materi tentang pembinaan kebangsaan terhadap berbagai pesantren yang bekerja sama atau dikelola oleh LDII. Harapannya kader LDII yang berada di pedesaan dan kelurahan secara proaktif membantu pihak kepolisian sehingga dapat melakukan deteksi dini hingga penyelesaian masalah. Lewat Perpol ini, Ormas dapat membentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat atau FKPM untuk membantu polisi. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.